Ya, pemirsa, masih di 811 Show dan kita masih membicarakan soal klub istri taat suami. Jangan sampai salah, ini kebalik. Baik, kita penerima telepon dulu ya, sambil nanti menunggu perbincangan selanjutnya. Halo, selamat pagi Pak Ali, ada Pak Ali nih. Selamat pagi. Pagi-pagi Pak, silakan Pak. Pagi, Pak Ali. Oke, kalau saya melihat sih ya, ini suatu klub yang kita lihat sisi positifnya aja dulu. Kita nggak usah reaktif terlebih dahulu. Saya yakin klub ini tidak apa idiom dengan merendahkan martabat perempuan, tidak saya pikir. Ini pasti mereka melihat konseling seperti apa, terhadap hobi seperti apa, seperti kita lihat positifnya dulu lah. Kita nggak usah reaktif. Oh, kadangnya nih perempuan tertindas nih. Lojor, enggak. Jadi seperti itu dulu kita lihat. Kalau ada Komnas Perempuan, ngapain ada Komnas Perempuan? Gitu juga kan. Kita lihat aja dulu. Positifnya kita bagaimana gitu menurut Bapak memang? Ya, kita lihat positifnya aja dulu. Jangan-jangan kita reaktif. Janganlah. Kayak kata suami baru, nasional baru loh. Ada yang lama berarti ya. Bingung juga saya. Kalau yang lama berarti udah kakek-kakek semua berarti. Yang baru masih muda. Gitu. Oke, Pak Ali, tadi kan Pak Ali bilang kita lihat dari sisi positifnya. Berarti sisi positif apa yang Pak Ali lihat dari klub ini? Oke. Kita lihat begini, kita sekarang media begitu banyak, informasi dari luar begitu banyak. Jadi kita lihat tatanan yang ada sekarang, kita lihat itu perempuan menggebu-gebu ingin mendapatkan eksistensi dirinya berlebihan. Nah ini kan kita harus tata sedemikian rupa, maksudnya koridornya seperti apa sih, jangan sampai kebablasan. Begitu juga laki-laki. Baik. Nah gitu loh. Ya. Okay. Jadi kita bisa melihat porsinya masing-masing. Ini karena perempuannya juga katanya ya, yang ini ya, mau eksistensinya lebih gitu ya. Baiklah Pak Ali, kita sudah menangkap maksudnya Pak Ali, nanti akan ditanggapi ya, oleh para narasumber kita. Ya. Namun sebelumnya kita akan simak dulu Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat.